Mamang apa sama Mangdin, biarin belakang gua terbiarin. Abu rokoknya aja bermanfaat buat banyak orang itu. Waduh. Itu apa namanya? ST, ST. Kleng. Full. Loh, sana dulu ngapa? Ya, yang jauh dulu. Jauh kok. Berapa? Ekor mana? Beda sendiri. Banyak banget. Beda juga kok. Budget gitu. Wow. Kan awas darah tinggi. Ya habis piring berdua yang lebihnya tadi bungkus kalau sama gimana? Ini adalah lokasi syutingnya Wage. Wage Rudolf Supratman di Museum Magelang. Kita lagi mengunjungi set. Ya boleh. Ini satu lagi barisan. Ini barisan pertama. Ya, ini barisan kedua. Ayo sini sini. And action. Harus berlatih dulu. Sebelum take ya. Ini tentara sih. Kenil. Kenil. Enggak ada hitam. Belanda kok hitam. Wakilnya kayaknya di kiri deh. Mas Gati. Wakilnya di kiri, jadi pakai tangan kiri. Bawa ke sana, harus. Karena kameranya sini kan. Berarti ini. Wakilnya posisinya di kiri apa di kanan bagusnya? Kacamata. Iya, di kita mau bikin film. Bikin mata. Iya, matanya nih. Matanya Mbak Putri nih. Kalau gini aja sih aku normal tuh kelihatannya kan normal. Gini juga kelihatan normal. Rukiem, rukiem ya. Kalau begini, satunya begini. Cek. Ega nggak? Manusiawi dong kan manusia. Alhamdulillah. Masa rukiem nggak pernah? Nggak pernah sakit ya. Mm-hmm. Itu dia alasannya. Mau diambil sih. Apa? Mau diambil. Yeah, yeah, yeah. Mau diambil. Semuanya diambil. Coba gantian lagi yuk. Satu setengah tangan bilang. Yang paling depan maju satu langkah. Coba satu setengah deh. Ya, bilangin sama Mas Gati ketika bubar jalan langsung tujuannya ke anaknya ya. Mas. Nih set bikinan nih mendadak dibikin. Untuk menyerupai aslinya ini semua harus direalisasikan. Ini namanya Gunung Sumbing, Magelang. Syutingnya di sini. Wage. Tanggal 16-17 saya belum ada scene alias belum ada jadwal syutingnya, tapi kita harus tetap standby di sini. Sebab kita memang dibayar untuk standby. Kita dibayar untuk menunggu, menunggu set, menunggu jadwal syuting. Sebab kalau actingnya mah gratis. Bayaran kita adalah untuk menunggu.
Kemarin saya sempat ngedrop banget, aduh, telat makan, kurang tidur. Maka hari ini saya tidur 12 jam. Gunung Sumbing. Sumbing Gunung. Fokus sama Gunung Sumbing. Itu dia. Fokus sama saya. That's right. That's right, baby. Jangan sampai ketinggalan mobil, soalnya sangat jarang mobil menuju hotel. Itu kayu apa, Mas? Wangi banget ya? Enggak, ini bambu. Ini sari ya? Bukan, ini bambu. Serius? Bambu. Satu frame dulu sama Mas Wangi. Satu frame. Hops. Ini apa-apa? Rock. Ini bukan, ini bambu. Ini ceritanya bambu umbul-umbul. Wangi banget ya? Malah yang memang tak setting gitu kok dari atas. Dari atas mana? Dari atas tak setting, tak kasih minyak wangi biar kelihatannya gimana ya. Masa sih? Wih lah iya. Ayo Mas, Mas siapa? Mas Wirio? Iya, sampaian dulu, tak rekam. Ini ceritanya kan kalau beli kan nggak kebeli karena harganya mahal. Berapa harganya itu? Kalau beli harganya tongkatnya bisa sampai 10 juta. Sampai 40 sekian. Harganya. Ini kayu tongkat apa? Ini bukan. Oh, ini umbul-umbul. Ini properti. Ini kemarin properti dipakai sama Sosro Kartono. Oh, Sosro. Nah, ini propertinya, tapi katanya yang punya ST, ini sudah bisa dipakai untuk pengobatan karena kayu apa namanya? Nagasari. Bukan ini bambu ini. Oh, bambu. Karena sudah diisi? Karena sudah diisi jadi bisa untuk pengobatan. Katanya begitu. Kita coba. Kita coba. Oke. Oke, sekali lagi kembali ke posisi masing-masing, kembali ke posisi masing-masing. Singen and Opfrauing Zaini at Selfie and Spellen of the Music is Daudela Hand of the Train. Selesai kita syuting filmnya. Film Wage. Gila, main film. Baru kali ini main film yang banyak scene-nya, scene shot dot. Kalau bapak ini mah udah banyak main film dia. Cokro Aminoto.
terus Nyai, Wage, apalagi mas? Mata tertutup. Soekarno. Beliau ini juga penulis novel juga. Ada ini, ada pesan dari Tuhan kayaknya. Saya harus, enggak, bukan cuma saya sih, teman-teman juga semuanya harus mengapresiasi karya sastra. Saya tuh enggak ini, memang enggak kuat baca novel, memang terlembuk. Tadi terakhir Bang Azuzan juga bilang saya banyak-banyak baca karya sastra gitu. Ya betul itu. Jangan lupa baca terlembuk juga. Baca novel terlembuk. Beliau ini penulis novel terlembuk. Sastrawan dari Jogja, dari Indonesia yang sangat mumpuni di penulisan karya sastra. Mas Kedung Dharma Romansha. Mas Banon Gautama. Kita sempat membuat video lucu-lucuan di depan hotel. Itu sengaja dibuat untuk kenang-kenangan hari tua nanti. Ini juga ini video ini. Semuanya sih. Termasuk sejarah film Wage itu akan menjadi tontonan anak cucu. Kurang lebihnya pasti ada kurangnya. Pasti juga ada lebihnya. Yang kita harapkan adalah pas. Enggak kurang, enggak lebih. Tapi kurang lebih pasti ada. Udah belajar banyak dengan Bang Azuzan JG. Gajah di depan mata tidak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Misalnya yang gitu-gitu kan ya. Itu sastra, itu sastra lisan itu. Banyak orang ngartikan itu secara negatif. Tapi sebetulnya pengertian positifnya ada. Kalau kita mau melihat sesuatu, kita mesti berjarak dengan objek itu. Itu maksudnya. Jadi jari tangan kita tempelkan di mata nggak bisa kita lihat, tapi kita kayak berjarak, kita bisa lihatnya. Nah, di pengertian negatifnya, orang ambil banyak pengertian negatifnya gitu. Oh, lu lihat kesalahan orang aja, lu melihat kesalahan sendiri nggak mau. Maksudnya bukan itu. Kita harus berjarak dengan objek itu sehingga kita bisa melihat detail soalan itu. Mereka sebut kan, lancar jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulang. Jalan itu lancar karena dilalui, itu lancar. Baru ditambahnya lancar kaji karena diulang. Jadi orang itu lancar dalam melakukan sesuatu karena dia melakukan pengulangan repetitif, latihan sebenarnya. Lu kalau mau mahir itu ya lu latihan. Maksud si peribahasa itu gitu. Cuma cara dia mengungkapkannya ya dengan cara begitu. Maka datanglah Mas Danarto kan, mahasiswa seni rupa. Ya kan? 10 lembar perari hanya bikin garis. Ya kan? Jadi. Tapi ngapain Mas? Saya mau jadi pelukis. Ini bikin garis. Baris aja dulu. Tapi dari situ dia mati. Media dia kata. Jadi canggih kalau dia menulis misalnya tentang kehidupan pada masa yang represif itu, ya menggeletar lah. Ada banyak cerita kenapa Jerman begitu takut sama Bertolt Brecht. Dia bukan hanya seorang teaterawan, tapi juga sastrawan. Puisi dia, baris puisi dia bisa menggugah orang untuk bertindak. Wah, gila. Belajar banyak sama Bang John Rantau. Mata-mata nih, kalau forkot tuh tiba-tiba ada masuk di dalam forkot buat mata-matanya gerakan mahasiswa sebenarnya. Sebenarnya apa, Bang? Masuk nih dan ketangkap. Ingat dong lo waktu di kampus mau digebuk anak-anak itu satu intel cepu istilahnya tuh. Wah, ikut-ikutan lo itu. Gue ikut masalahnya. Jadi sematografi kejadiannya. Karena gue yang ngawal masalahnya. Ditangkap mana anak, disidang mana normal segala macam. Mau disikat, tapi enggak.
tradisi lisan, ya, dengan tradisi tulisan itu bercampur. Makanya Arab-Arab Baduy, Arab-Arab Quraisy itu kan pintar-pintar karena tradisi lisan. Kelebihan orang yang menguasai tradisi lisan, dia kuat hafalan. Jadi dengar tak sampai titik komanya dia paham tuh, karena dihafalin sama mereka. Tapi tidak menguasai bahasa tulis. Makanya ketika diskusi dengan Taufik Razen waktu di tim saya juga ikut salah satunya, apa makna jahiliyah? Jahiliyah itu zaman kebodohan. Kebodohan itu bukan berarti orang yang bodoh. Iya. Justru sangat pintar, sangat cerdas pada saat itu, lahir dari padang rumput dan padang pasir. Generasi yang melahirkan kata-kata yang sangat luar biasa bijaknya lewat syair. Syair pada saat itu mencapai puncak dan kumat terbaik dari seluruh pencapaian pembuatan syair, baik oleh Dante atau apa sebelumnya, Dante Alighieri, apa termasuk si Erasmus Willis, semua nggak ada yang bisa mengalahkan yang namanya sastra lisan lewat puisi yang dilahirkan generasi jahiliyah di zaman Quraisy. Tradisi mereka mabok dulu bang, wah baru genderang, tangkung, ada provoknya gitu, serang ada ya. Kayak ketika ngelihat Gunung Sumbing kemarin bang, gua gila ya. Di Al-Quran disebutkan bahwa gunung pun diberikan titah oleh Allah untuk menerima perintah sebagai khalifah. Dan kalau kita lihat ujung Gunung Sumbing itu bang, pada saat matahari lagi bagus itu songong banget memang. Songong gitu loh, garis-garisnya tuh kan perkasa banget tuh. Itu aja parno bang, menerima sebagai khalifah sesongong itu tuh, setegar itu, parno gitu. Gak berani deh, manusia punya cakar kagak, punya bisa kagak, berdiri juga dengan dua kaki gitu. Ya kan, yang lain empat kaki, ada taring, ada tanduk, ada bisa, ada ini, gak berani. Ini gak punya apa-apa. Cuma kan kelebihannya di akal pikirannya bang, diberikan akal dan pikiran. Bang John Ranto ngomong apa, tokoh apa, gak bisa ngejar saya. Karena saking banyak banget bacaannya, koleksi buku ribuan kalau di rumahnya itu ya. Iya. Bang John Ranto? Oh iya, itu pengetahuannya luas sekali ya, bacaannya banyak itu. Oke, besok pulang ke Jakarta, semoga bisa ketemu lagi sama Mas Gedung di Jogja ya. Amin. Iya, main ke Jogja. Main ke Jogja kita. PH Obscura. Jadi ceritanya setelah turun dari pesawat langsung ke sini untuk nominasi iklan Burger Grill, nama juga nominasi ya. Kita belum tentu kepilih. No problem. Yang penting adalah berjuang. Tapi ada kemungkinan kepilih. Namanya juga nominasi. Saya baru cuci muka. Soalnya tadi naik Gojek, kalau saya bikin video sambil naik Gojek mengerikan, karena 100 km per jam. Gila, saya harus mengejar waktu. Wow. Di sini dulu adalah tempat syuting video liriknya Kunto Aji. Dan saya kesini lagi, saya sering kesini sih memang, karena ini tempat casting, tempat umum buat casting. Oke, kita ciao ya. Kita makan dulu, lapar bro. Gua makan dikit banget tadi. Mana yang boleh dimakan? Mantap, selamat makan.